teman-teman, nah, pagi ini libur lagi, kita mau sarapan di salah di restoran Hollywood. Bukan restoran sih, kayak di warung Hollywood yang ada di Mongkok, pas depannya Langham Plaza itu. Aku requestnya sate min namanya. Jadi mie direbus dikasih sate sama daging, sate daging gitu. Aku telur hayongtan, telur ceplok, mata sapi sama sosis ayam sama roti. Harganya itu murah banget, teman-teman. Rekomen untuk sarapan pagi. Nah, sarapannya ini Kak Grace Yeet Lai Cha. Namanya Yeet Lai Cha. Susu teh susu yang panas. Kalau aku yang adem teh karena musim panas. Jadi menunya ini, teman-temannya. Terus ini Kak Grace. Jadi ini pesanan saya, teman-teman. Jadi kayak mie rebus gitu terus dikasih sate. Ya, dikasih sate daging sapi gitu. Ini kalau di Hong Kong ini laris banget ini. Banyak yang suka, rasanya itu enak ya. Jadi sate ala orang Hong Kong. Hai, makan juragan. Harapan ya. Mau makan juragan telur mata sapi. Pagi-pagi sarapan sehat ya kalau di Hong Kong. Makan-makan yang bergizi. Biar sehat. Ini kita sarapan pagi nih, teman-teman. Minum. Baik. Jadi mie instan itu direbus. Baik. Terus kuahnya dikasih kuah sate. Datang ke sana juga. Cabenya di sini tuh cabe laciu yau. Enak kuah yo. Ger. Iya, kental mah. Kurung ada yo. Jajal di Indonesia saat itu di mie nak orang jajal. Okay. Ini jadi bisa jadi salah satu ide jualan di Indonesia. Jadi bumbu sate dan kuahnya minyak ini. Terus cabenya itu bukan cabai yang diulek, cabai kering kayak gitu. Jadi enak. Pagi benar-benar kenyang. Ini jadi ini beli ini, guys. Oh. Beautiful. Nah, ini kupaca juga, kan? Nah,
Chinese medicine. Ini Chinese enggak. Nah, teman-teman, kita mau coba itu apa namanya? Rendang biryani set ya. Itu ada. Nah, ini rendang biryani.